Hi guys, welcome to Living Channel. Jadi hari ini kita lagi jalan-jalan ke Ubud, Bali. Jadi kita lagi cobain hotel yang baru soft opening, the Kayon Jungle Resort di Ubud. Hotelnya agak jauh, lebih ke atas lagi dari Ubud Market, Ubud Center. Nah ini kita mau review pool view villanya. Kita dapat Rama Sinta 903 nih. Nah ini pintu masuknya guys, kita lihat aksen Bali banget ya. Yuk kita masuk. Tuh ada kolam renangnya, jadi memang ini kamarnya pool view villa. Kita dapat kolam renang, pemandangannya juga langsung ke bukit, buat santai-santai oke banget. Di sini juga ada gazebo nih buat santai-santai juga. Oke banget deh buat lihat ke bukitnya. Nah, di sini juga kita bisa jemur-jemur nih pagi-pagi atau sore-sore sambil santai-santai lihat ke pemandangan bukit untuk refreshing mata. Lihat hijau-hijau. Tenang banget sih di sini guys. Oke banget nih, memang buat honeymoon. Nah di sini sudah disediain handuk juga, jadi berendam langsung bisa andukan. Kolam renangnya juga nggak gitu gede sih. Ya, sebenarnya untuk berendam-berendam cantik aja sama foto sebenarnya. Nah ini pintu masuknya guys. Yuk kita masuk aja. Nah ini kamarnya nih seperti ini. Lantainya aksen kayu, villanya. Kasurnya besar juga, super king kayaknya. Nah, ini kita disediain kopi, teh, minuman. Ada coffee makernya juga. Pertama kali nginep di hotel yang ada coffee makernya. Ini karena mahal kali ya, jadi kasih coffee maker. Nah ini kasurnya dikasih aksen-aksen hiasan bunga honeymoon. Tapi di sini memang katanya khusus untuk honeymoon guys. Jadi anak-anak di bawah umur 15 tahun nggak boleh masuk. Yuk kita ke toiletnya. Toiletnya ada bathtub. Dihias juga nih sama bunga-bunga buat di foto-foto dulu sebelum diberantakin nanti. Nah, disediain wine. Wastafelnya ada dua, gede ya. Lemari ada safety box, bathrobe, ya standar lah. Nah ini showernya ala aksen batu-batu ini ya, jadi kelihatan kayak mandi di outdoor. Yuk kita balik lagi. Nah ini bathrobe-nya ada dua buat dipakai di kamar habis mandi. Sekarang kita coba yuk kasurnya sebelum kita acak-acak lagi juga. Kayak gini nih pemandangannya dari kasur. Oke lah, di sebelah kanan sana ada sofa juga. Nah, ini TV. Di dalam kotak itu ada remote TV, remote AC. Ini minibarnya. Di dalam minibar ini dikasih honeymoon cake, soft drink, bir, equil, coklat. Jadi minibar ini akan direfill tiap hari. Kalau kalian kuat minum, kuat abisinnya, udah include semua dalam paket. Ini tadi
kopi, teh, dan coffee makernya ini pakai merek apa nih, Ailey Espresso. Wah, menarik ya, pertama kali ini. Yuk, sekarang kita coba lihat balkonnya. Nah, ini ada balkonnya di villanya, jadi bisa santai juga lihat pemandangan ke bukit. Kita juga bisa request sih untuk breakfast di balkonnya nih. Ada meja sama kursi, atau nggak bisa floating juga, request breakfast floating di kolam renang. Sekalian buat foto-foto. Nah, ini pemandangannya nih guys. Tuh, hijau banget ya, masih memang di hutan banget. Di seberang tuh ada bangunan, cuman nggak tahu bangunan apa. Mungkin bangunan tempat rekreasi juga. Oke banget ya, buat refreshing mata. Nah, di sini juga bisa langsung nyemplung nih ke kolam renang, karena nyambung juga. Oke lah. Habis ini kita mau jalan-jalan ke kolam renang infinity poolnya. Kita review lagi. Oke guys, thank you for watching. Click like, subscribe, and comment kalau suka. Thank you.